Halo ibu-ibu, kami dari bidang pendidikan PPPRU 6 Balongan akan memberikan 3 tips merapikan rumah ala Marie Kondo. Ayo! Untuk membuat tampilan meja rias terlihat rapi dan cantik, kita bisa mengelompokkan item berdasarkan jenis dan fungsinya. Untuk mempermudah dalam pengaturannya, bisa kita gunakan yang namanya clear box. Nah, mudah kan cara menyusunnya? Tips yang kedua, menyusun item berdasarkan frekuensi penggunaan. Ayo! Tips ini bisa digunakan untuk menyusun rak sepatu di rumah. Kita dapat meletakkan sepatu yang sering kita gunakan di rak paling atas. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mudah untuk mencarinya. Oke kan? Selamat mencoba! Tips yang ketiga, menyusun berdasarkan jenis dan warna. Tips terakhir adalah menyusun item berdasarkan jenis dan warnanya. Contohnya seperti ini. Kita dapat mengelompokkan pakaian berdasarkan jenis pakaian. Seperti dalam video berikut ini. Nah, demikianlah tips dari bidang pendidikan RU6 Balongan. Semoga bermanfaat.